Prajurit TNI AD dari Satgas Mobile Yonif 433 Kostrad mengadakan bakti sosial untuk memperingati Hari Raya Natal 2023 di Distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI untuk mendekatkan diri dan membantu masyarakat di pedalaman Papua. Acara dimulai dengan kebiasaan lokal bakar batu yang menunjukkan ikatan dan persaudaraan. Sementara, dalam upaya menekan angka stunting di wilayah tersebut, salah satu momen penting adalah pembagian sembako dan makanan bergizi untuk balita. Kegiatan dipimpin oleh Komandan Pos TNI Dal, Letu Infantri Barawarna Putra, yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Perayaan Natal di Distrik Dal lebih dari sekedar memberikan hadiah. Hal tersebut untuk membina hubungan sosial yang lebih erat antara TNI dan masyarakat. Ini adalah contoh sempurna bagaimana perayaan keagamaan dapat menyatukan berbagai bagian masyarakat dalam semangat kedamaian dan kasih. Anak pos Dal baik. Ini untuk Natal masyarakat kumpul ya makanan. Masyarakat kasih baik. Tuhan berkati. Tuhan Natal lancar ya masyarakat senang. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Satgas Yonif 433 Julisiri mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga semangat Natal senantiasa menebarkan cinta kasih bagi Indonesia dan selamat Tahun Baru 2024. Semoga TNI AD semakin jaya, bersama rakyat, menyatu dengan alam untuk NKRI. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.